Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan 5 minit cara membuat bahan interaktif secara online tanpa menggunakan word wall dan live worksheet. Menarik bukan? Okey, caranya pun mudah. 5 minit sahaja. Okey, pastikan bahan yang hendak dimuat naik telah berada dalam simpanan fail di komputer kita. Okey, saya memindahkan bahan daripada buku ke dalam online secara interaktif. Okey, yang pertama, kita pergi ke Drive. Okey, pergi ke Drive. Okey, saya buat satu folder, contoh sebegini. Folder. Okey. Right click. New folder, letak latihan interaktif. Okay, create. Okay, kita dah buat. Okay, kita klik file yang kita telah reka tadi. Kita tekan button new. Kita pilih Google Slide. Okey, ini adalah bentuk paparan slide biasa. Yang pertama, kita kena ubah saiznya. Tekan Page Setup. Pilih Custom untuk size A4. Kebiasaannya 11.7 darab 8.3. Okey, kalau masih begitu, kita ubah 8.3 11.7 apply. Okey, telah berbentuk landscape. Yang ini kita delete. Sorry. Kita deletekan ini sahaja. Okey. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu ada latihan dalam bentuk PDF dan juga snipping tools. Macam mana kita nak dapat snipping tools? Nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, yang pertama, kita buka folder yang ada PDF. Okey, saya tunjukkan. Seterusnya, kita buka snipping tools. Tekan button new. Okay, kita crop gambar yang hendak digunakan. Okay, save as. Dalam folder kita tulis latihan 2. Okay, contoh. Dan klik new. Kita crop satu persatu. Okay, save as. Jawapan 1. Klik new lagi. Save as. Jawapan 2. Okey, klik new lagi. Okey, save as. Jawapan 3. Dan seterusnya lah sampai 5. Okey. Setelah kita dapat bahan kita, kita pergi balik ke dalam Google Slide. Beri tajuk contoh latihan BM. Okey, caranya ialah kita tekan slide, change background, choose image. Browse, cari yang telah kita buat tadi. Ini dia yang kita dah jadikan bentuk image. Open. Okey, done. Okey, jadi gambar ini tidak boleh bergerak sebab dia dah jadi sebagai
background. Nah, ini cara paling mudahlah kita nak bina bahan. Okey, seterusnya kita masukkan, tekan insert image, upload from computer. Kita pilih semua jawapan. Dan open. Okey. Jadi jawapannya semua ada di sini. Okey, kita edit sikit. Kita susun jawapan kat tepi. Okey. Okey, selepas kita letak jawapan, kita masukkan kotak arahan. Kita tulis arahan. Okey, murid. Pilih arahan yang ringkas je lah. Ini sesuai untuk tahap 1. Pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar pada soalan. Okey, kita besarkan tulisan. Kabulkan dan kita boleh warnakan kotak arahan kita supaya nampak jelas. Jadi ini adalah bahan yang telah siap. Apabila murid dapat bahan ini, mereka boleh gerakkan dan pindah masuk. Dan setelah mereka jawab, mereka akan tekan butang submit. Jadi cikgu boleh semak. Okey, caranya macam mana kita nak share kepada anak murid? Ini adalah dah siap, dah tersimpan dalam kita punya Google Drive. Pergi ke Google Classroom. Okey, cikgu masuk dalam Google Classroom. Okey, cikgu pilih kelas. Pilih classwork. Create assignment. Masukkan tajuk. Latihan bahasa Melayu contohnya. Okey, murid bagi arahan, murid dikehendaki menjawab latihan di pautan di bawah. Okey. Ambil daripada Google Drive sebab kita simpan dalam Google Drive tadi. Okey, ini adalah bahan yang telah kita bina tadi. Kita insert dan pastikan yang di sini adalah make a copy for each student dan kita tekan butang assign. Okey, katakan kita nak, itu salah satu cara drag and drop jawapan. Kalau kita nak murid isi tempat kosong pun boleh. Kita hanya masukkan kotak text box ini. Dan macam mana murid nak tahu? Kalau dia dah biasa, dia akan tahu. Yang belum biasa, cikgu bagilah alahan. Klik sini. Okey, besar sikit. Italic. Okey, jadi budak tahu kat sini untuk dia tulis. Okey, ni. Just copy. Tarik. Copy. Tarik. Paste, tarik, paste, tarik. Okey, dah siap lembaran kita untuk anak murid kita. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Cara 5 minit membuat bahan ataupun memindahkan bahan daripada buku kerja ke latihan interaktif secara online. Sekian, terima kasih. Semoga ini dapat membantu kita untuk menempuh PKP yang bersambung lagi sehingga 18 Februari. Terima kasih semua.